things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Iqbal Mall Official. Di kali ini saya berada di bengkel gondrong kursi reper ya. Dan di depan saya ini sudah ada armada STC Torin. Ini yang kemarin-kemarin saya review armada ini ya. Ini armada yang sedang perbaikan bodi belakang. Yang belum lihat video pertama dari STC Torin ini yang lagi diperbaiki, silahkan lihat aja ya di channel saya. Ini saya akan melihat perkembangan dari armada ini ya, seperti apa perkembangan pada armada ini. Yuk teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke. Sebelum kita melihat ke armada ini lagi diperbaiki bagian belakangnya, kita lihat bagian depannya dulu. Ini ya, bagian depannya dari armada ini ya, STC Torin. Ini saya juga baru ngeh ini. Ini kacanya ini sedikit retak ini nggak tahu kenapa nih ya, kacanya ini atau kena lemparan batu atau kenapa saya juga belum tahu nih. Ini juga saya baru ngeh nih, retak nih nyampe sini nih retak nih, nggak tahu nih kenapa ini ya. Mantap ini STC Torin. Ini tampilan sampingnya STC Torin. Yuk coba kita lihat bagian belakang, itu juga lagi proses pemasangan selendang. Oke, kita lihat bagian belakang ya. Ini ya tampilan belakang dari STC Torin. Ini sudah selesai ya di repair bodi belakangnya ya. Sudah pokoknya sudah kinclong lagi ini. Sudah kembali normal lagi. Ini tadinya ini kan yang diperbaiki sebagian sebelah sini. Ini sudah di tempul lagi lah, ini sudah ditempel lagi, tambah lagi lah. Mantap ini. Ini sekitar sudah ada 1 mingguan nih di sini. Itu sedang proses pemasangan selendangnya itu. Ini kemarin juga kacanya belum dilepas, itu sudah dipasang lagi kacanya. Itu tinggal pasang selendangnya ini. Mantap ya, sudah bokek, sudah jos lagi ini.
pas sudah selesai dipasang selendang belakangnya. Pokoknya tambang ganteng lagi. Sudah dipasang nih. Oke, wis ganteng lagi lah, guys. Mantap ya. Wis mantap. Ini untungnya kaca yang ini untungnya nggak pecah ya. Jadi bisa dipasang lagi nih kacanya sama selendangnya. Soalnya kan yang kena bagian sini sampai sini yang kena, jadi untungnya ini katanya ini aman-aman saja, jadi enggak diganti lagi. Mantap. Ini ya hasilnya kayak gini nih, mantap sekali. Sudah cat warna kuning, intinya sudah sama-sama kayak bodinya ya. Mantap. Tendang belakang sudah dipasang, berarti ini tinggal lampu belakangnya yang belum ada. Infonya sih lampunya lagi dipesan, jadi belum tahu hari apa lampunya akan datang ke sini ya. Nanti kalau lampunya datang pasti langsung dipasang lagi ke armada ini. Mantap sekali ini. Pokoknya mulus lagi lah, mantap. Siap untuk mengaspal. Jadi armada ini dari awal diperbaiki sampai sekarang ini sudah hampir seminggu ya. Jadi tinggal nunggu lampunya yang belum ada. Ya semoga cepat beres lah armada ini, biar supaya cepat meramaikan lagi lintasan tol Trans Jawa. Baik, sampai di sini dulu ya. Berhubung ini waktu sudah hampir malam, videonya saya akhiri di sini ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai di channel Iqbal Maul Official. Ditunggu video-video terbaru dari saya, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru dari saya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.